Andai rumput dan ilalang dapat tumbuh sendirian, tentunya tak perlu teman untuk menari. Andai hidup tak ada penghalang, tentu tak ada perjuangan. Aku kenari. Aku seorang abdi negara, punya kisah cerita seperti yang lainnya. Cerita tentang COVID-19. Ken. Oi. Kamu percaya COVID nggak sih? Emang kenapa sama COVID? Nggak tahu ya. Soalnya banyak yang percaya, banyak juga yang nggak percaya. Kalau kamu? 50-50 sih, percaya nggak percaya. Tapi menurutku, setiap ada sakit, pasti ada kesembuhan. Betul juga sih. Yang penting kita tetap jaga protokol kesehatan dari pemerintah, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan lupa jaga imun, iman, biar tetap aman. Oke. Kenari, jangan lupa pakai masker. Kenari, jangan lupa cuci tangan. Kenari, jangan lupa jaga jarak. Bawel banget sih Raka, tapi aku tahu kamu sayang aku. Raka, makasih ya. Stasiun Tawang, 11 September 2020. Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api akan diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang menuju stasiun akhir Bandung. Kamu bukan yang pertama singgah di hatiku, Raka. Tapi untuk saat ini, kamu teman dan sahabat terbaikku. Saya ingatkan, jangan menyepelekan. Jangan merasa kuat dan sehat lalu berbuat semau sendiri tanpa mengindahkan himbauan pemerintah.